8 Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Setelah tadi kita mengunjungi The Great Asia Afrika Lembang, sekarang aku mau lanjutin mampir ke floating market yang ada di Lembang juga. Nah sekarang kita sudah sampai di tujuan dan kita mau nanya untuk harga tiket ya teman-teman. Apa aja ya? Jadi 70.000. Floating market aja deh. Jadi 70.000. Oh jadi kota mini bang, kebanyakan buat anak-anak ya? Nggak usah lah. 70. Will you give? Ini nanti tiketnya bisa ditukar minum juga di dalamnya. Oh, bisa ditukar ya? Iya. Pintu masuknya ada pelang putih besar di sebelah kanannya, tengah-tengah. Kembalinya 30.000. Oke, makasih. Jadi teman-teman, kalau kalian mau masuk ke kota mini dan floating market itu tiketnya 50.000. Cuman tadi dijelasin sama petugasnya kalau misalnya yang kota mini itu kebanyakan edukasi buat anak-anak. Nah, jadi aku nggak ke sana dan aku cuman ke floating marketnya aja teman-teman. Jadi kalau tiket untuk ke floating marketnya itu hanya 35.000 aja. Scan-nya gimana? Oke, makasih. Bisa ditukar dengan minum ya? Han, mau tukar minum apa? Kopi, coklat, Milo, panas, yang dingin harus. Belum pernah kita kesini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Untuk floating market ini banyak sekali wahana dan kulinernya teman-teman. Jadi kalau misalnya musim liburan sekolah itu, tempat wisata ini selalu ramai dipadati dengan pengunjung. Jadi tempat ini sangat cocok untuk liburan keluarga teman-teman. Silakan, pertamanya cowok kentung juga ada, boleh ditanyain dulu silakan. Teman-teman yang mau mencoba pakaian Jepang kimono bisa kalian sewa di sini.
karena juga kalian bisa foto di daerah sini karena banyak spot-spot yang bagus dan beberapa spot tempat foto itu ada yang berbayar, teman-teman. Untuk biaya sewa kimononya itu dikenakan harga Rp175.000 per orang per 1 jam, teman-teman. Nah, contohnya spot ini dikenakan biaya Rp15.000 per orang kalau mau foto. Teman-teman, sekarang kita mau ke floating marketnya. Jadi di sini terdapat pasar apung yang menjual berbagai jenis makanan hingga souvenir. Jadi di sini uniknya para pedagang menjajakan dagangannya di atas kapal kecil yang telah disediakan oleh pengelola floating market ini, teman-teman.
di sana kalau masuk ke Rainbow Slide itu harus beli tiket tambahannya lagi. Begitu juga kalau kita naik kereta ini, teman-teman. Teman-teman, ini kota mininya ya, cuman tadi kita tidak beli tiketnya untuk masuk ke dalam karena itu wahana untuk anak-anak, jadi kita hanya di luarnya aja, teman-teman. Oke, teman-teman, video aku sampai di sini. Sekarang kita mau keluar. Mbak, kalau keluar di sini ya, Mbak? Oke, kita mau keluar, teman-teman. Kita keluar. Oke, teman-teman, video aku sampai di sini ya. Jangan lupa di-subscribe, komen, dan di-share. Terima kasih.